dari kampung NTT. Generic drops for days, still the people rage. Iya bentar, mana dong bos mana? Mabok-mabokan ini. Tunggu ya, Sep. Bentar dulu. Bos, ada Sep Arnold, bos. Video call gua, bos. Bon. Ini apa? Kunaun, ya, mana? Arnold. Kunaun. Itu dia beli lobster, bos. Ah, beli lobster. Iya, suruh masak. Suruh masak ke keluarga Bali. Oke. Oh, gua kira gua mau diundang jadi juri master, Sep. Pokoknya mah, masak yang enak buat warga Bali. Oke, siap. Gua masakin buat warga Bali. Siap. Makasih, Chef. Siap, ya. Kami. Gua disuruh masak buat warga Bali sama Renata. Jangan lupa deposit $1,000 di akun demo. Siap, siap, Kang. Siap. Ya, nuhun. Mabok atuh. Ya, ya, tak tinggali ya. Wah, enggak. Trader heuh atuh. Ya. Woi, siap. Nuhun. Siap. Siap, nuhun. Salam buat Chef Juna. Ya, siap. Dan buat salam Gordon Ramsay. Lu mau salam buat siapa? Buat Messi. Oh, siap. Messi. Nuhun. Bye. Guys, jumpa lagi dengan gue Boban Santoso. Kali ini gue bakalan masak lobster di kampung NTT ini. Guys, di sini total lobsternya ada sekitar 42 kilo guys, dan total harganya di sini ada 20 juta dan ini ada lobsternya Chef Arnold. Kenal Chef Arnold enggak? Kenal. Chef Boban kenal enggak? Gak jadi masak kita. Pindah guys, pindah. Oke guys ya, gue terima kasih buat Chef Arnold juga. Ayo kita bilang terima kasih yuk. Terima kasih Chef Arnold. Kita bakal masak lobster spesial di kampung NTT. Woo, kasihan boy. Kasihan boy. Tinggali tata. Tinggali. Guys, sekarang saatnya kita bakalan bersihin dulu lobster ya guys ya. Kita bakalan masak bumbu spesial yaitu saus Padang guys. Ini udah ada sausnya dan tentunya di sini ada lobsternya juga dan di sini ada masyarakatnya. Di sini ada berapa kakak di sini, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? 56. Di sini ada 40 kilo lebih, berarti satu kakak itu bakalan dapat hampir 1 kilo lobster. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masak lobster saus Padang. Tuhan Yesus memberkati. Hey. Dok, lu enggak mau nyapa? Tapi sebelum itu guys ya, supaya masak gua lancar dan tentunya enak, gua enggak dikomplain warga sini. Gua iya, gua harus mabok. Kita bersihin dulu lobster ya guys ya. Tentunya kita menggunakan peralatan dari Stein Cookware. Gua bakalan pakai yang guntingnya. Nih. Beli yang kayak gini satu set nih, lengkap semuanya nih. Nih, kita pakai gunting dari Stein Cookware nih. Oke, gampang banget bersihin lobster ya. Tinggal kita gunting kumis-kumisnya kayak gini nih. Nah, ini taruh sini. Nih. Kita potong kumis-kumisnya ya supaya adek-adek kalau makannya itu enggak keselak sama kumis-kumisnya, bener enggak? Makan udang pernah adek-adek? Pernah. Makan lobster? Pernah. Tahu nggak apa? Nggak tahu. Oke, lain kali kita bakalan bikin. Buat adek-adek. Kita bersihin dulu guys. Nih, kasih lihat boy. Nih, tinggal potong aja gampang. Ini semua hidup ya. Jadi kalau lobster hidup memang lebih mahal, 450.000 sampai 500.000 per kilo. Tapi kalau untuk yang mati itu sekitar 100 sampai 200.000 guys. Jadi memang perkembangbiakan lobster itu sangat susah. Makanya kenapa kalau yang hidup itu lebih mahal guys. Oh ya, ini gue beli totalnya sekitar 20 juta lebih dan tentunya ini ada sekitar 40 kilo lebih guys. Jadi Chef Arnold itu transfer duit dan dia nitip ke gue beliin aja langsung lobster hidupnya guys. Karena gue pilih kualitas yang bagus, hidup supaya enak dimakan. Sebenarnya kalau hidup gini ya direbus juga langsung enak dimakan. Oke, langsung aja kita bersihin kayak gini. Satu, nah ya. Nah, kita potong-potong aja nih. Apa bos? Ganti orang guys, ganti orang. Jadi nih guys ya, kita dibantuin sama warga sini nih. Terima kasih warga sini. Di situ juga ada Om Daud juga. Terima kasih Om Daud. Om Daud apa? Gondrong, Om Gondrong kita. Nih, di sini ada warga. Jadi kalau kita masak di luar itu memang suka banget dibantu sama warga-warga. Terima kasih juga. Semoga masakan saya enak ya Ibu ya. Bertanya enggak kalau saya masak enak?
Bahannya aja udah mahal ya, pasti enak. Ini direbus aja udah pasti enak. Oke guys, saya lagi dibersih-bersihin. Kasih lihat boy. Noh, kayak gini. Hati-hati om, hati-hati. Tinggal potong kumisnya aja. Lobster hidup, ini yang paling gede nih. Waduh. Cuci guys ya, sebelum masuk ke penggorengan kita guys. Iya, lobster atau orang? Chef profesional, hanya Bowon Santoso. Guys, ini gue bakalan halusin ini bawang bombay guys. Tentunya menggunakan chopper dari Mito Chiba. Ada 2 tabung nih. CH200 kalian bisa beli samaan kayak gini. Nih yang kayak gini 6 mata pisau. Sedangkan yang ini 4 mata pisau. Oke, kita blender, kita hancurkan. Kita chopper, magic chopper dari Mito Chiba. Ini kapasitasnya 2 liter. Nih, kita masukin. Kenapa bawang bombaynya kita hancurin? Supaya lebih menyeluruh. Supaya masuk ke dalam pori-pori dari lobsternya. Praktis, dengan kecepatan 2 level juga. Bahannya sangat bagus, stainless steel. Dan tentunya garansi 1 tahun. Oke, udah. Sekarang kita black lobster ini. Gua bakalan ngasih pisau stand cookware ini ke Ibu, silakan Ibu. Ini pisau yang sangat tajam. Anti lengket, kalau motong apa-apa nggak nempel di pisau, oke? Dari stand cookware ini buat Ibu ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Guys, yang gede ini harus kita potong guys ya, supaya bumbunya meresap paling gede. Ya. Tepuk tangannya mana? Oke, ini kita belah supaya bumbunya meresap ke dalam lobster ini. Oke, ini udah. Yang kecilnya nggak usah, karena yang kecilnya juga nggak terlalu besar. Langsung aja kita masak, nanti tinggal dipletek-pletek sama warga. Guys, kita tumis dulu bumbunya guys ya. Tentunya kita masukin minyak ke dalam wajan kita. Koblok. Gue berasa jadi pahlawan di sini. Guys, kita masukin bawang bombaynya guys. Oke, kita aduk-aduk. Kita tumis-tumis hingga harum ya guys ya. Ini bawang bombay yang tadi udah di chopper menggunakan chopper dari Mito Chiba, dan ada juga yang kasarnya. Oke, kita biarin dulu guys. Guys, sekarang saatnya kita masukin dedaunan ya guys ya. Ada serai, ada daun jeruk, dan beberapa lainnya juga guys. Langsung aja. Kita tumis-tumis lagi. Oke guys, sekarang saatnya kita masukin saus padang spesial yang udah racik di rumah guys. Langsung aja kita masukin ke dalam sini. Aduk-aduk lagi. Oke, kita aduk-aduk dulu. Ini kita aduk-aduk, kita bikin hingga mengental ya guys ya. Jadi simpel banget sebenarnya kalau untuk masak menu seafood kali ini ya guys. Tapi walaupun simpel, ini menjadi berkah luar biasa buat saudara-saudara kita di kampung NTT sini. Amin. Kita doakan semoga warga di sini sehat semuanya. Amin. Anak-anaknya sukses menjadi orang-orang. Maksudnya sukses, semoga menjadi pengusaha tajir. Amin. Sultan, crazy rich, afiliator. Tuh kasih lihat boy, bumbunya betapa indahnya, bede warnanya, harumnya. Ini udah harum belum? Udah. Ya boleh pakai nasi. Lobsternya kita bawa pulang. Oke guys, sekarang saatnya kita masukin lobsternya. Ini yang gedenya kita masukin dulu guys ya. Nih, pertama kalinya nih, langsung aja nih. Ini yang ukuran 2 kilo, kita siram. Oke, sekarang kita masukin yang kecil-kecilnya guys. Guys, sekarang saatnya kita masukin lobsternya guys, satu keranjang ini. Keranjang kedua. Ini keranjang terakhir kita, jadi total 40 lobster lebih. 40 kilo, goblok, masukin. Oke, sekarang kita aduk-aduk. Oke guys, sekarang saatnya kita masukin air ke dalam sini guys ya. Kita penuhin, supaya lobsternya mati dan matang menyeluruh. Oke, udah, aduk-aduk lagi guys. Kasihan boy.
Lo sinematik dong. Bener. Sinematik. Sinematik pernah tuh. Bener. Lo pernah ke dokter kak? Pernah bos. Pernah. Yang sama Pak. Oh yang itu. Jadi kita aduk-aduk dulu guys yang di lobster. Seperti yang gue bilang, ini total ada 42 kilo. Harganya sekitar 20.500. Satu motor ya, bos? Satu motor ini. Ini yang paling gede nih. Ini yang paling gede. Oke, ini simpel banget masak ini guys ya. Tinggal kita tunggu meresap, tinggal kita tunggu matang lobsternya. Lalu nanti kita akan bagi-bagiin buat warga di sini semuanya, guys. Oke, kita biarin dulu guys. Nanti kalau udah matang, langsung aja kita makan bersama. Oke guys, sekarang saatnya kita masukin bumbu penyedap ya guys ya, dan juga garam. Langsung aja micinnya guys. Oke, sekarang kita masukin garam juga. Masukin garam. Oke, kita aduk-aduk lagi. Gampang banget ini, Mas. Lain kali kita bakalan datang masak di sini. Kira-kira mau dimasakin apa? Babi! Babi. Babi goreng. Babi. Oke. Okay. Alhamdulillah. Salah, Bos. Salah. Puji Tuhan. Jadi sekarang kita suruh ibu-ibu dulu mewakili setiap kakaknya ya. Iya, Bos. Kita akan bagiin dikit-dikit dulu. Nanti ada sisa kita bagi-bagiin semuanya buat di sini, oke? Oke. Oke, perwakilan ibu-ibu sudah siap. Kasih lihat, Boy. Lihat, Boy. Oke, langsung aja kita bagi-bagiin. Silakan ibu-ibu dulu, jangan rebut-rebutan. Satu-satu dulu, silakan. Ibu dulu. Ya, silakan. Oke, ini ada lobsternya. Nih, kasih lihat Boy ini. Lobster dari Chef Bobon. Sebenarnya dari Chef Arnold. Tapi gue yang masak ya. Nih, nih, lobsternya. Nah, kita kasih dulu. Nah, nanti kita bagi-bagiin supaya merata. Kasih lihat, Bu. Kasih lihat. Ayo ibu, silakan ibu. Lobsternya nih Boy. Aduh, ibu silakan. Nanti kita bagiin lagi. Silakan ibu dulu. Yeah. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Jadi jumlah lobster ini gue nggak hitung, makanya gue kasih dulu setiap ibu-ibu dua dulu, nanti ada sisanya kita tinggal bagi rata lagi. Lo lu pernah makan lobster dok? Pernah ya? Lu mau bawa pulang gak? You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving. Hey Boy ini, bude. Makasih, makasih. Oh, gue yang makasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Maksudnya makasih diterima daripada nggak dimakan ini. Forever, forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving.
Guys ya. Ayo ibu-ibu berbaris dulu ya. Ibu-ibu yang tadi udah ngambil silakan ambil lagi tapi berbaris. Gua makan dulu guys ya. Boy. Kasih lihat boy. Yang ngumpul gitu di belakang, belakang baris ribut. Iya, belakang juga. Gimana buat rasanya, Bang? Apa? Monster banget. Enak banget. Bang, lu makan mulu, Bos. Lu lagi tawuran. Aku makan kayaknya. Bentar, Bu. Enak banget, Bu. Udah makan tadi? Mas, tolong ya. Kami gara-gara tunggu ini enggak makan seharian ini. Oke, kita bagiin lagi, guys. Let's go! Nah, ini buat Om Daud nih. Oke, satu lagi Om. Bumil dapat bonus enggak? Nah, ini buat Om kita sini. Silakan Om. Kasih ya. Iya, sama-sama. Barefoot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. Used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidding and made. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown. Terima kasih. Ini bersama istrinya makan loh. Iya. Tapi enak ya seriusannya. Mantap, enak banget. Sampai saya serius makan. Thank you, Tuhan Yesus memberkati untuk Sepobon. Semoga kedepannya rezekinya tetap limpah, lebih jaya terus. Amin. Mantap. Hidup Binomo. Enak. Terima kasih untuk Chef Arnold. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Terima kasih. Oke guys, kalian bisa lihat di sini juga udah habis lobster kita. Ini yang gedenya. Tadinya daripada bapak-bapak di sini berantem tawuran ya gara-gara lobster yang besar ini, lebih baik kita mukbang bersama aja. Oke. Okay. Bapak-bapak tadi udah ya, pada siap, udah sikat ikatan. Oke, kita mukbang bersama aja. Waduh, kasih lihat boy. Waduh. Tinggali. Waduh. Silakan. Ayo, silakan. Ini bodoh. Mantap. Oh my god. Mantap. Jangan berantem ibu kakak, jangan berantem ya. Oke guys, jadi kayak gini aja kita berhasil masak 40 kilo lebih lobster seharga 20 juta lebih. Jadi kalau gua masak lobster ini ditambah gua masak lagi harganya mungkin sekitar 80 juta guys ya, karena Chef Bobon langsung yang masak. Terima kasih buat Chef Arnold yang udah ngasih lobsternya juga. Terima kasih buat warga di kampung NTT semuanya ya. Saya pamit ya. Enak enggak? Enak. Nanti kita datang lagi, kita masak babi di sini. Chef. Oke. Okay. Assalamualaikum. Shalom. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye. Dadah. Mantap. You and I, we got it.